Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Pelaksanaan ujian akhir semester di bulan Ramadan ini tidak mempengaruhi siswa Madrasah Aliyah Kulliyatul Mubaligin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang dalam mengikuti ujian tersebut, dan untuk memudahkan guru dalam memeriksa lembar ujian, melakukan inovasi pemeriksaan lembar jawaban dengan aplikasi HP atau Android. Ujian akhir semester di Madrasah Aliyah Kulliyatul Mubaligin Kauman Padang Panjang Sumatera Barat selalu melakukan eksplorasi dalam mendukung dunia pendidikan. Salah satunya adalah pemeriksaan lembar jawaban ujian dengan menggunakan aplikasi HP Android. Penggunaan aplikasi ini untuk memudahkan guru dalam memeriksa lembar jawaban, selain menghemat waktu dan tenaga, juga diharapkan dapat memanfaatkan teknologi bagi dunia pendidikan. Wakil Kepala Madrasah Aliyah Kulliyatul Mubaligin Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Taufik Hidayat memaparkan penggunaan aplikasi Android dalam memeriksa lembar jawaban ujian tersebut kepada jurnalis TVMU Padang Panjang Zainal Abidin. Penggunaan aplikasi Android merupakan sebuah terobosan dalam pemeriksaan hasil ujian siswa, yang mana dengan pemeriksaan LJA atau Android ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam pengurusan nilai, dan juga di sana ada keuntungannya, ada analisis secara efektif. Sementara selama ini kita menggunakan LJK yang otomatis itu harus dipindai, dan alat pemindainya itu sangat mahal dan tidak semua sekolah mampu untuk mengadakannya. Kemudian lagi, ketika kita tidak mampu menggunakan alat pemindai LJK, guru selama ini juga menggunakan secara manual. Namun secara manual ini dirasa kurang akurat dan juga memakan waktu yang sangat lama. Sehingga sekolah mempunyai terobosan untuk bagaimana supaya nilai yang diperoleh beserta analisisnya dari segi efisiensi waktu itu bisa lebih cepat, sehingga guru juga bisa menyerahkan lebih awal kepada walas, dan wali kelas juga bisa menginput ke aplikasi rapor. Kemudian harapan kita selanjutnya adalah dengan adanya aplikasi Android ini, yang mana semua kita pasti memiliki Android, dan ini sangat membantu sekali dalam kita memeriksa lembar jawaban siswa. Dengan adanya aplikasi Android tersebut, salah seorang guru MA KMM Kauman Padang Panjang Ridwan merasakan bagaimana manfaat penting dari penggunaan aplikasi HP Android dalam memeriksa lembar jawaban ujian siswa. Lebih gampang itu tuh, lebih simpel dalam memeriksa, dimana kita cuma memasukkan kunci gitu ke dalam aplikasi, dan kita scan kertas sudah keluar nilainya gitu kan. Dibandingkan dengan cara manual agak lama. Tapi ketika men-scan itu harus pas di barcode-nya itu. Kalau enggak pas itu nilainya enggak akan berbeda-beda. Kalau ketika scan kedua kalinya akan berbeda nilainya. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.